Oke, halo bosku semuanya. Bersama saya lagi, Bosku Itmin. Selamat malam bosku ucapkan, dan semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik selalu. Oke. Dan video pada kali ini bosku Itmin akan upload lagi satu video untuk MKT. Oke, khas untuk tanggal 27 bulan 6 2020 bersamaan dengan Sabtu. Oke, sebelum itu untuk yang 26 yang semalam punya, yaitu Jidi Loto ataupun Cambodia Fodi, sangat tidak memuaskan sebab banyak yang patah 1 di. Oke, tapi tidak mengapa, itu sudah menjadi adat permainan. Kalau menang tuh sentiasa ada ya bosku ya. Oke, sebelum itu bosku Itmin mau menegaskan bahwa video ini tiada paksaan untuk follow. Kepada sesiapa yang mau follow dipersilakan, dan sebaik-baiknya jangan follow ya bosku ya, sebab dekat sini bosku Itmin sudah bagi warning. Oke, so terpulang kepada pilihan masing-masing. Oke, jika bosku semuanya ingin mendapatkan update-update Fodi setiap minggu, bolehlah berlangganan di channel Bosku Tip ini, dan jangan lupa tekan butang lonceng. Oke, setiap kali Bosku Itmin membuat update video, sahabat Bosku Tip pasti akan mendapatkan notifikasi tentang update video Fodi yang latest. Oke, so dekat sini Itmin sudah bagi tips. Oke, jelas tipsnya dekat bawah nih. Beli ikut kemampuan masing-masing. Sebelum membeli, buat statistik dahulu. Kalau hati kata oke, bosku mau beli, belilah. Oke. Dan macam biasa, admin sudah sediakan list digit-digitnya. Oke. So dekat sini kita jangan buang masa, kita cari Fodinya. Oke. Untuk pilihan Fodi yang pertama bosku admin adalah ini ya, dia bosku ya. Oke, 8941. Oke, 8941. Oke, lepas ini kita buat statistik dekat aplikasi Fodi ini. Oke, kemudian filter jangan lupa ya, MKT. Oke, nah masukkan 8149. Kita buat search. Lepas itu kita akan ditontonkan macam nih ya, statistik dia. So dekat sini ini adalah Fodi yang apa nama, sudah di asing-asingkan susunan dia begini-begini. Oke, so pulang kepada bosku-nya untuk pilih dan menilai analisa nih. Oke. Next, kita lanjut untuk Fodi yang kedua. Kali ini admin mau menggunakan angka kawin, sebab kelebihan angka kawin nih, kalau kita beli iBox, jika kena di podium 1, 2, 3 special dan jack consolation, kita akan mendapat hasilnya. Oke, contoh kita dapat podium 1, oke, hasilnya akan dibagikan kepada 12. Oke, sebab dia ada angka kawinnya, itu kelebihan dia ya. Kalau kita beli pau, modal kita hanya 12 saja ya bosku ya. So untuk pilihannya yang ini ya, 3036, tapi kita gunakan sistem CBAA. Oke, CBBA, maksud admin C adalah 6, B adalah 3. Oke, okay. Nah, 6330. Next kita buat statistik 6330. So kita dapat lihat untuk tahun ini belum lagi dia tegak ya, dengan susunan 6330. Semuanya terkandas sebelum PKP ya bosku ya. Oke, okay, tidak apa. Next, pilihan Fodi ketiga bosku admin adalah sama juga angka kawin, sama juga angka kawin. Oke, okay. Admin mau ambil 14. Oke, okay, 14.
14.77. Oke, 14.77. So kita cek statistiknya. 14.77. So, kita boleh lihat statistik pun yang ini last di Magnum ya, tahun ini last di Magnum. Oke, ini ada potensi ya, Bos ya. Ini ada potensi. Ya, ini ada potensi. So kita mark ini, nanti kita mark kali hijau ya. So ini ada potensi, Bos to admin punya pengalaman lah. Oke. Ini ada potensi naik. Oke, untuk pilihan hoodie yang keempat adalah sudah cukup dua angka kawin. Oke, kali ini kita balik kepada angka biasa. Oke, tidak ada kawin. Oke, kita ambil bentuk L lah pula ini. Oke, dengan susunannya kita follow saja ya, Bos ya. 9356. 9356. Oke, 9536. So kita dapat lihat untuk tahun ini belum lagi naik dengan susunan ini. Tahun lalu pun sama juga. Untuk tahun 2018 sama aja. Oke. Wah, sudah 2 tahun ya, Bos ya. Angkanya tidak tegak. Oke, ini juga ada potensi. Potensi dia dalam 70%. Oke, so kalau 70% kita letakkan jingga-jingga sedikit. Oke. Next, pilihan yang kelima. Pilihan yang kelima. Kali ini mungkin admin buat cuma 5 body saja ya, Bosku ya. Sebab kita akan membuat cover semula. Kita cover balik yang semalam punya. Oke, kalau terlampau banyak body pun modal kau-kau juga. Oke, kali ini kita kena hati-hati sedikit. Oke, so untuk pilihan yang kedua, yang kelima. Oke, kita ambil yang ini ya, Bos ya. Ini biasa ya, Bos ya. Ini sudah menjadi biasa. Oke, L juga 7324. Oke. 7324. Oke, next kita cek statistiknya. 7324. Oke, bosku semuanya, kita boleh lihat untuk tahun ini cuma sekali saja dia naik, itu pun sebelum PKP. Oke, yaitu tanggal 15 bulan 3. Oke, so kita boleh susun ya, mengikut ini. Oke, kalau kita gunakan ABCD maka dia akan jadi 2347. Oke, kalau kita ambil ACBD so dia akan jadi 2437. Oke, kita coba 2437 dekat sini, kita cek. So tahun lalu dia sudah naik. Oke, sini tahun lalu dia sudah naik cuma sekali, sudah dua kali. Oke, dan ini potensi admin juga tidak pasti, tapi memang ada potensi ya, Bos ya. So kita susun semula digitnya, kita susun semula, kita ambil 3427 pula. 3427 kita terang-terang search. So tahun ini yes, tahun ini belum naik tegak, tahun lalu juga sama. Dan oke, 6. Oke, 2018 cuma sekali saja, so susunannya adalah 3427. Oke, 3427. Oke, dan kita sudah selesai membuat list hoodie-nya ya, Bos ya. So macam biasa, yang ada marking hijau nih kemungkinan ada potensi ya. Ini mengikut pengalaman Bos admin ya. Sama juga dengan yang jingga nih, ini dalam
70%, yang ini dalam 85% ke atas. Oke. Oke, yang selebihnya ini macam biasa ya bosku ya. Oke. So untuk jumlahnya ada 5. Oke, 5 kita beli biasa. Kita beli iBox, kita beli small. Oke, big, small dan iBox modal 15 untuk satu tempat. Kalau 3 tempat 15 kali 3 ada 45. Oke. Oke, terbalik pula kepada sesiapa yang ada modal lebih. Oke, yang suka main pau itu modal minimal mesti ada dalam 300 begitu ya. Oke. So jangan ikut admin, sebab ikut kemampuan masing-masing ya bosku ya. Oke, ikut kemampuan masing-masing, sebab banyak lagi benda yang kita boleh beli. Oke, kalau kita main bom, oke, contohlah main bom kemudian tidak kena. Oke, apalagi kita ini pemula main 4D, oke, pasti tidak menguntungkan lah. Oke, kalau tidak kena itu sudah menjadi biasa tuh, itulah adat berjudi ya bosku ya. Oke, so sampai di sini saja, semoga video ini dapat membantu bosku semuanya. Sekali lagi bosku ingatkan bahwa video ini tiada paksaan untuk follow. Oke, dan tipsnya adalah beli ikut kemampuan masing-masing. Oke, untuk pemula newbies wajib beli iBox saja. Wajib beli iBox saja dahulu. Kalau sudah ada modal terkumpul, oke, pandai-pandai bosku semua mau buat macam mana. Oke. So ini saja yang bosku admin mampu bikin untuk cover semula yang semalam 26 bulan 6 2020 di GD Lotto ataupun kemudian Fudi. Oke, semoga dengan adanya yang 27 punya ini dapat cover semula. Oke. So biasalah adat kala menang tuh memang ada ya bosku ya. Oke, so sampai di sini saja ya bosku ya. Mata admin pun sudah melekat, Migi admin sudah kembang. Kita jumpa lagi. See ya.